Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Andriano Betaface. Kali ini kita udah bersama Bang Frankie, salah satu pemain ikan cupang yang cukup tersohor di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, kali ini kita mau belajar teknik untuk penyalonan ikan kontes SNI. Nah, gimana Bang Frankie? Yang pertama, apa-apa aja alat dan bahan yang perlu kita siapkan sebelum proses penyalonan ikan? Oke, untuk yang pertama kita siapkan ikan yang mau kita salon, yaitu yang siap kita turunkan, ikan kontes. Ini jenis ikannya HMPK. HMPK chopper ya. Nah, sedangkan sebelum kita salon, ikan ini kita lihat dulu medoknya. Cara dia medok itu apa yang kita perhatikan yang mau disalon. Yang pertama. Yang kedua itu kita persiapkan itu alas untuk pemangkasan. Jadi waktu dia pingsan, dia kita taruh di atas ini, di atas alas pemotongan. Yang pertama, yang ketiga kita siapin satu silet. Nah, yang keempat ketembat, yaitu untuk membuka di setiap sirip seperti dosar, anal dan kodalnya. Kita mau tarik, nanti kita mau potong yang untuk penarikannya ini. Kalau kita narik pakai jari itu bisa kejadian robek. Oh. Ya, selanjutnya kita siapin batu es. Ini kita biusnya pakai untuk apa namanya? Yang bius alami aja dan air. Nah, ini ada pertanyaan sedikit Bang, mungkin dari teman-teman yang belum tahu juga. Kebanyakan itu di YouTube. Untuk penyalonan ikan tuh ada yang menggunakan tembakau. Ya. Itu gimana tuh Bang? Kalau untuk tembakau itu dia untuk pembiosan pakai tembakau itu sebenarnya bagus, cuman susahnya itu untuk kembali pulihnya itu cukup lama. Oh, ya. Gitu. Kalau untuk batu es dia kita main per menit, itu dia nggak terlalu lama, nggak sampai setengah jam itu dia udah sadar. Oke. Okay. Kalau untuk pakai batu es. Oke Bang, berarti kita mulai aja langsung Bang. Oke. Step awalnya ikan dari sini kita bius ya ke air es. Dan untuk pembiosan ini tidak terlalu lama sebenarnya. Dikarenakan kita harus menahan dengan jari. Kalau terlalu lama dia tegangannya terlewat tinggi nanti. Oh berarti nggak langsung dilepasin gitu aja Bang ya, harus tetap dijaga seperti ini ya. Dia sudah teler itu, kita angkat. Oke, ikan kita taruh di sini, lalu kita siram supaya alas ini basah, tetap terjaga. Dia dingin tapi tidak terlalu dingin. Telepon nak. Ini kita tarik dulu untuk dasinya ya. Kalau dasi dia ini sudah stabil, sudah normal, tunggal. Untuk anal kita tutup dulu dorsalnya. Kodalnya kita tutup dulu. Analnya kita bentang. Kita sisir dulu. Nah, ini agak bergelombang. Jadi kita mau rapiin, ini dilurusin. Ini kita tutup dulu, kita ambil dari bawah, dari anal. Untuk silet, ini satu ya. Untuk mengirit biaya silet kita bagi dua. Tetap ada pengiritan ya Bang ya. Nyalon juga pengiritan, kita pakai es nggak pakai bius. Jadi kita buang itu jangan terlalu dalam. Ntar kalau dalam dia bukan jadi HMPK lagi, plakat dia. Jadi kita ambil sedikit saja. Untuk lurus. Dia udah lurus. Jadi kita lihat hitungan sirip analnya itu dari ke belakang udah cukup bagus ya. Itu udah lurus itu, tidak ada lagi gelombang-gelombang analnya, rapi. Yang bisa kita lihat di situ udah jadi lebih rapi dari sebelumnya ya. Iya. Jadi kita angkat lagi
dorsal atasnya kita angkat dulu. Oh, jadi step awal itu bagian bawah. Iya. Yeah. Itu kita angkat dorsal atas, baru kita kembangkan kodal. Nah, untuk kodal ini kan banyak ini, nah, nggak rapi ini. Nah, itu kita rapikan, itu paling buang pinggirnya aja. Kalau untuk ininya, kita ambil, kalau kembangnya udah bagus ya. Cuman kita ambil pinggirnya aja. Ya, kita lihat juga, biasanya kalau ikan itu kan sering, kalau untuk kembangan dors, kodal itu biasanya naik ke atas buletannya, ada juga turun ke bawah. Dia itu harus lurus dan seimbang. Untuk seperti kalau ikan umumnya itu 180 derajat itu dia harus lurus dan berbentuk pola ya seperti huruf D. Gitu ya. Nah, ini kan. Nah, lalu ini kita tahan sedikit di sini. Nah, ini kita buang. Kita udah lihat nih, jendolan-jendolannya itu kita buang. Ada jendolan bawah sedikit. Nah, lalu kita buka dulu sejenak untuk kodal. Kita buka, lalu kita tarik analnya ke bawah. Nah, kita lihat ke rapiannya itu sudah harus menutupi. Oh, dan itu rapi. Ya. Bisa kita lihat teman-teman di sini ikan yang sudah di salon itu lebih rapi ya. Oh, gitu ya. Okay. Lalu kita berlari ke dorsal atas. Dorsal atas itu kita buka dulu. Jadi untuk sekarang ikan cupang juga bisa di salon ya. Iya. Baik. Ini pembiasannya ini agak cepat. Dia nggak boleh terlalu lama juga teman-teman. Iya. Jadi proses penyalonan memang harus dengan orang yang pernah, yang punya pengalaman. Kalau nggak bisa hancur ya bang ya. Satu hancur, dua ikan bisa mati. Bisa mati. Jadi jangan, bagi teman-teman yang belum pernah salon, lebih baik menyerahkan kepada orang yang benar-benar pernah melakukan proses penyalonan ikan. Kita lihat dulu. Ini ikan belum sempurna kembang atasnya. Kita lihat dulu tegak atasnya. Oke, belum sempurna ini. Nah, ini untuk atasnya, lihat ya. Nah, yang kita rapikan ini atasnya sedikit aja, agak membulat. Kalau bisa dia. Ya, jadi bagian atas yang dirapikan ya. Iya. Oh, berarti proses penyalonan ini bukan keseluruhan dari bagian ekor ikan ya bang? Bukan. Hanya bagian ujung-ujungnya ya? Iya. Kita ngambil itu yang pas untuk form kata ini apa, kategori kontes aja. Karakter kontes mungkin. Kita lihat ini belakang ini memang seperti ini. Lalu ini ada yang mau dibuang sedikit di belakang itu kan ada lebih seperti robekan itu. Uh-uh. Itu nggak usah dibenerin sebenarnya, robekan itu memang sudah awamnya itu. Baru kita buka. Mungkin pengalaman juga bang sambil ngobrol. Untuk ikan yang di salon ini itu berapa lama dia bisa dibawa untuk ke kontes? Itu maksimum kalau saya pribadi sih. Kalau untuk ikan kontes itu seminggu sebelum kontes itu udah saya salon semua. Berarti cuma butuh waktu seminggu ya pemulihannya lagi bang ya? Iya. Atau setelah di salon ini ada treatment khusus nggak? Misalnya atau dipakein ketapang yang pekat atau gimana? Itu khusus itu sebenarnya kalau bisa air waktu ikan pertama itu waktu belum kita salon airnya jangan dibuang. Jadi kita kembalikan ke airnya lagi. Jadi suhunya stabil lagi ya? Gimana? Udah beres itu bang? Nah, jadi ini udah proses akhir dari penyalonan. Dan juga dalam proses penyalonan ikan itu nggak baik kalau terlalu lama ya. Yeah. Jadi sebelum kita salon, kita harus tahu dulu bagian-bagian yang mau kita buang.
agar nanti ketika ikan sudah dibius atau dipingsankan, kita nggak mikir lagi bagian-bagian mana yang menyebabkan ikan terlalu lama di darat. Oh, jadi seperti itu. Ini kebetulan jenis HMPK yang lagi di salon. Kalau untuk plakat sendiri itu bisa juga di salon? Bisa, semua jenis ikan bisa di salon, seperti CT, HM. Cuman kalau di CT itu kebanyakan itu ya kita harus mendalami ya, seperti cabut tulang. Oh gitu. Dan ini hasil ikan. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Bedanya tadi masih banyak kerontolan-kerontolan yang berserak, yang kacau lah di bagian. Nah sekarang kita dari segi analnya udah rapi, dorsal atas juga, kaudalnya juga udah dirapikan semua. Ya mungkin itu dulu tips dari penyalonan ikan kali ini. Mungkin ada masukan bang bagi teman-teman yang mau menyalon ikan ya? Mungkin kalau bagi teman-teman yang ingin menyalon ikan itu, untuk pertama kali mencoba itu seharusnya dengan ikan yang biasa aja dulu. Jangan ikan yang langsung kontes karena mahal ya. Soalnya kalau kita langsung itu nanti takut banyak kejadian kesalahan fatal, karena ikan yang kita beli untuk kontes itu nggak sembarang ikan sih sebenarnya. Kalau ikan untuk biasa kan kita untuk mempelajari tahap awal, jadi kita nggak ragu lagi kalau udah bisa, udah ini. Sebenarnya kalau mau nyalon ini simple sih, nggak terlalu banyak makan biaya, cukup silet, ketembak, sama es aja. Oke. Ya itu aja mungkin dari saya. Mungkin itu teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, saya pengen ada komen-komentar yang ditaruh di kolom komentar bagi teman-teman yang pengen bertanya. Kita sifatnya sharing di sini, mungkin ada pengalaman yang baru. Nah, bisa share di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk kemajuan kita bersama. Salam satu air.